Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Tampaknya 3 menit menjelang pukul 6 saat sudah lepas. Langkah siluman Bayu Danau ambil alih kemenangan di dalam sebelah kanan. Bonus 800.000 rupiah menanti jika kemenangan ini mampu dipertahankan sampai ke garis finish. Nah, saudara-saudara, berada di depan kancang berusia yang ketiga, masih dalam keadaan sementara. Haluan jalur langkah siluman Bayu Danau Ade Pajuh masih berada di depan. Si tukar tali bocah cilik berkumpul-kumpul saat ini, saudara-saudara, mengari-ngari sudah di depan haluan jalurnya menandakan, namun tidak bertahan lama, saudara-saudara. Hampir mampu disamakan saat ini masih langkah siluman yang berada di depan. Kendati hanyalah tipis saja, saudara-saudara, langkah siluman Bayu Danau masih berada di depan, meninggalkan haluan jalur sang ratu Helmina dari Koto Toku sampai di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, memasuki kawasan pancang pemisah yang tengah, masih dalam keadaan sementara. Langkah siluman Bayu Danau masih berada di depan. Sekiranya langkah siluman Bayu Danau mampu unggul menang pada hidup ini, maka akan dinobatkan sebagai juara. Bonus menunggu 18.500.000 rupiah. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, ternyata final yang kita nanti-nanti berhenti sebelum ke garis finish. Nah, masuk sudah hilir putaran final segitiga kampanye. Baik, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, tanpa